Innova, platnya B, ini 2013, harganya 158 juta ya. Mena silakan monggo. Innovanya 158 juta, tipenya G ya. Untuk transmisi kita tengok Matic transmisi. Ya minat monggo. Ada Mobilio 2000-nya 15. Di 15 148. Ya minat silakan monggo. Ada juga ini Yaris masih dipakai 2 tahunan, platnya E. Matic transmisi harganya berapa, Mas? 230-an. 230-an ya. Nah, ada Vega lagi, Calya, ada Xenia 2013, platnya lokal N Malang. Ini harganya kita jual 96 juta. Ya minat silakan, warnanya putih favorit ya. Manual transmisi, mesinnya kurang lebih seperti ini. Kelihatan kotor ya. Jenan masih tahu nanti originalnya. Jadi terima kincong tentunya. Joknya itu ori, cuma cover. Ini cover, nggak suka nanti dilepas ya. Untuk kilometernya kita tengok 156. Untuk kilometer kita berani menggaransi bahwasanya pihak Prabu Motor tidak pernah main otak-atik KM. Cuma kalau dapatnya seperti apa kita jual seperti itu ya. Mobilio ECVT yang ECVT ya ini ya. Kita tengok transmisinya Matic ya tentunya kalau CVT. Ini harganya 120-an ya. Yang minat monggo 2015-an. 120-an ada Mazda, Mazda 2. Mazda 2 kita sangat banyak juga, ada 4 kalau nggak salah. Tidak terlalu banyak sih. Tapi kita sediakan Mazda 2 Matic 90-an ya, Mas. 90-an Matic. Ada 3 lama di sini juga tempatnya. Ada Ford Fiesta ini 80-an juta tipe S, tipe tinggi ya. Nah, ini ada Toyota Calya. Toyota Calya 2000-nya 2000 piro? Anten. 2017-an ya. Manual harganya ini kita jual 103 juta. Yang berat monggo 103 juta saja. Murah-murah. Ini ada Ayla, masih dipakai setahun ya. Paknya lokal L Surabaya, kilometernya masih 10 ribuan. Manual, ini harga barunya 130-an, ini kita jual piro, Mas? 102. Ya 30 koma ya barunya. Itu menghemat uang jalan 30 jutaan daripada beli baru, 30 40 jutaan lah. Venturer. Venturer. Nah, ini juga baru masuk Matic transmisi, harganya 385 juta. Yang minat monggo Venturer ya. 2.4. Yang minat monggo silahkan Venturernya. Nah, ini ada Brio-Brio. Brio-Brio seperti ini banyak yang jelas ya. Matic manual ada semua, JZRS GK5. Nah, tadi harga 170-an. Ini ada lagi juga masih dipakai 2 tahun 3 tahunan Yaris. Nah, ini yang Matic ya. 200-an, 230-an lah. 30 40 itulah baru datang soalnya. Ya 30 koma. Jazz, ini ada AE. Dek. Namanya siapa? Ini manual, kalau yang ini Matic, Bu, silahkan. Mana rumahnya? Ngawi. Pertama ini ke sini ya. Pak. Sudah bolak-balik sendiri. Sudah bolak-balik, siap. Nggih, terima kasih. Pinarariin, Bu. Ini ada Honda Jazz merah. Gus, bagus. Matic ya. Nah, 2006 ini 80 jutaan, 2067 Matic ya. Nah, ini naik turun juga sama, manual. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Grand Livina, platnya lokal khas Semarang, ini baru masuk harganya 83 juta ya. Minat monggo silahkan. Untuk transmisinya, manual ya. Manual transmisi. Ini ada Avanza putih. Avanza Grand putih 110-an koma ini ya. Ini Prajiro plat Prabu juga kita jual ya. Ini masih dipakai 1 tahunan naik turun. Itu ya. Pakai sendiri ini tapi kita jual banyak asli Prabu. Ya minat silakan monggo. Ini 549 juta ya minat monggo. Ya, ada Honda Jazz paknya T ini ya 2019 manual. Harganya ini 229 juta. 229. Kilometernya piro, Bro? Okay. KM. 40-an. 40-an KM. Jadi Pajero 44 juga. 4x4 Dakar ya. Platnya D. 2012. Ini cuma 245 juta. Yang menghasilkan 4x4 ya. Karimun GS. Kalau GS berapa? 70-80-an ya. Naik turun ya. Nah itu. Jazz. CSRS, ada Ayla lagi, dan masih banyak lagi. Wuling-wuling banyak di tempat kita, harga dari 80-an ya, jenis wuling ya. Tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Avanza lama, keras,
Ras ini 100 berapa mas? 30-an. 130-an, ras new, ada APV dan masih banyak lagi lain. Ada Vega, Vega itu harga 90-an ya. Yang rame itu harga 90-an. Yang paling banyak Mirek. Mirek itu 70-80-an itu yang paling banyak. Hannover Reborn AE diesel ini 310. Yang mana silakan 310-an ya. Ada Mobilio R3 lagi ya, RV, ada BRV Prestige. Kalau Prestige berarti Matic ya. BRV dari harga 150-an sampai 180-an itu dari harganya kurang lebih itu ya. Ada Toyota Rush TRD ini 200-an kalau seperti ini Rush TRD. Ada Yaris. Yaris ini sekitar 150-an ya, 150-an itu untuk TRD. Naik turun itu harganya. Nah, ini ada R3 lagi Sport ya. Ini yang tipe Sport, platnya lokal AE. Nah, ini yang Sport yang tipe tertinggi. Harganya berapa, Mas? 200 ya, 205 ya. Sport soalnya masih dipakai ya. Kita tengok platnya dulu, belum ada setahun kayaknya ini malah. Yang minat mah gue itu ya. Belum ada setahunan Sport, yang tipe Sport soalnya. Wuling. Wuling untuk tahunnya 2019 naik turun ya itu ya, manual harganya cuma 89 juta ya. Minat silakan Paknya lokal dari Surabaya. 89 juta saja ya, minat monggo silakan. Innova putih ini sudah baru datang. Innova jelas banyak sekali, Innova Grand ya, tinggal pilih. Ada Calya putih juga, ada Ecover Altis yang kemarin kita review 70 jutaan itu. Ada R3 2014 harganya cuma 117 juta manual transmisi. Ya minat monggo silakan. Manual transmisi ya. Nah, silakan monggo. R3-nya. Itu tipenya GX ya, bukan GL, yang tipe tertinggi pada tahun 2014. GX. Avanza platnya B, Jakarta baru masuk Avanza ya. Avanza yang VVTi. 2006 harganya 78 juta. Avanza 2006 78 juta itu murah ya, minat monggo silakan. Pajaknya juga hidup tentunya. Kalau mati kita bilang mati, kalau hidup biasanya enggak kita sebutkan ya. Ya minat silakan 70 berapa Mas tadi, Mas? 77 juta aja ya, minat monggo silakan. Pajero Dakar banyak juga lokal AE, harganya 398 juta Dakar 2018. Ini ada lagi juga Dakar banyak sekali ya. Nah, tinggal pilih saja monggo. Ada plat AE, ada plat B, hitam juga ada, abu-abu ada. Tinggal pilih monggo. Menyesuaikan selera jalan. Civic ini 350-an, hatchback. Ini Pajero ya. Yang jalan cari Pajero ANPS, Pajero yang new silakan. Pajero limited ada, Pajero yang biasa ada. Dakar biasa, Dakar limited ada semua. Nah, itu ada ras-ras baru datang, ras new. Semua baru datang ya, Matic manual jelas ada semua. Ras new kita kompleti karena apa? Sangat rame ya. Banyak orang yang suka ras new seperti ini. Di Mobilio RS 2018-an ini juga baru masuk 177 juta ya, menajarkan monggo RS soalnya. Ini ada ras TRDS, ini baru masuk putih. Ini 200-an. Ras seperti ini dari 210-an, 200-an. 210 20-an itu ya, naik turun ya. Mobilio 2000-nya 16 pemakaian, ini murah cuma 139 juta RS ya. RS. Pajaknya juga hidup ya. Hidup, pajaknya hidup. Hidup Mas ya. Matic manual. Matic. Ini Matic, harganya cuma 139 juta 2016 RS ya, pajak hidup Matic. Tapi nanti jenengan enggak bisa untuk dijadikan patokan ya. Nanti ada lagi Mobilio, tahunnya sama 2016 pemakaian, tapi harganya kok lebih mahal, kok 50 koma ya. Memang kita dapatnya beda-beda, enggak mesti ya. Dan enggak semua mobil kita obralkan. Kalau semua kita obralkan berarti kita enggak bisa untuk membayari kru kita ya, jelas ya. Karena kalau yang harga obral seperti ini, harga obral itu banyak yang kita jual di bawah dari harga kita belinya. Ada Reborn platnya lokal Jawa Tengah. Nah, 2019 harganya 339 juta itu murah di bawah harga pasar ya, minat silakan monggo. Diesel Matic ya. Ada apa ini namanya? R3 GX yang renteng, ada Agya yang Matic ini ya. Matic, kalau Matic masih agak tinggi 90-an, kalau manual itu biasanya 80-an yang paling banyak ya. Yaris lagi hitam dan masih banyak lagi yang lain tuh. Ini ada Xenia ya. Lagi-lagi kita kedatangan mobil murah atau obral, tapi tidak bisa untuk jenengan jadikan patokan ya, jangan jadikan acuan, tidak bisa. Karena kalau harga obral kita harganya jualnya gila-gilaan, atau kita jual di bawah harga kita kulak, itu biasanya seperti itu. Ini 2013 seninya,
Nah, ini harganya kita jual 70 berapa, Mas? 78 juta ditulis sih tolong harganya. 78 juta. Ini Jazz RSGK5. Nah, RSGK5 ini dari harga 180-an ya sampai 200-an juga. Ada ya RIS lagi. Matic, Mas, Mas. TRD yang new manual 2017. Ada Innova ya 2014 Barong harganya 180 berapa, Mas? 45. 185. Ini yang 2012-an. 14 ini. Ini 14 ini 12-an ya. Lokal N Malang ini 163 ya, minat silakan monggo. Yaris tipe S, platnya D Bandung, ini 100 berapa, Mas? 20-an ya. Kurang lebih itu 13-an soalnya. Tahunnya minat monggo, yang harga 110-an pun juga ada, harganya beda-beda soalnya. Sirion 60-70-an naik turun, Mazda Mazda 2 juga banyak, Matic manual ada semua tinggal pilih. Ada Terios TX, ada Terios TX 100-an, Mazda 2 80-90-an ya, Mazda 2 naik turun itu. Nah, ini ada Grand Max. Grand Max ACPS ini tuh cuma 70-an juga, 78 juta ya tepatnya. Grand Max yang ACPS ini yang Tesson. Nah, ada ini ada apa namanya? Swift yang new 120-an, plat N. Ada Xpander Exit ya warnanya putih. Kita tengok ini Matic manual Xpander-nya. Nah, itu manual ya, manual transmisi warnanya putih Exit. Harganya ini kita jual 184 juta ya, minat silakan 184 juta saja ya, minat monggo, murah ya itu ya. Ini ada R3 new lagi masih dipakai ya, lagi-lagi ya masih dipakai, ini setahun belum ada, 9 bulanan harganya 188 juta ya, minat silakan daripada beli baru, kilometer masih sekitar 20 ribuan. Nah, R3 new, R3 yang atas sipit ya. Nah, ini ada Brio kuning RS ya, RS AE ini juga baru masuk, manual Matic, manual baru masuk ya, soal Matic ya, Matic manual, manual. Ada Innova Barong, Agya Matic, Yaris Agya Matic 100-an, Yaris 150-an, itu kurang lebih saja harga naik turun ya. Ada Sungo segagah semewah ini ya, mereknya juga ganteng, bannya baru, murah ini cuma 64 juta, ini soalnya yang body kit yang tipe tinggi 2015 ya, Mas ya, 15 ya. Ini manual transmisi kita tengok ya, yang minat monggo silahkan. Datsunnya Datsun buatnya eh Bogor Datsun ini tadi mohon maaf salah, mau kita review ulang, bukan 64 tapi 67 juta ya, 67 juta itu murah. Nah, ini ada Honda City, ini juga baru masuk, kelihatan kusam tapi nanti terima kinclong tentunya ya. Karena apa? Karena di tempat kita itu memang jualnya apa adanya, meskipun sudah ada yang matang. Jadi mobil masih ada yang mentah, masih ada yang matang, nggak mesti ya. Biasanya yang mentah nanti untuk teman-teman pedagang itu biasanya suka yang mentah malahan. Ada Evalia ya, silahkan yang minat, pelaknya lokal AE, harganya ini kita jual 92 juta 2013. Pelaknya aja ganteng, pelaknya mahal ini ya, yang minat monggo. Mereknya variasi tapi yang mahal, bukan yang ngecek-ngecek manual transmisi. Banyak yang cari soal Evalia seperti ini, silahkan yang minat mumpung baru datang. Kondisi bagus, lokal putih 94 AE. Ada Datsun yang warna gold juga banyak, ada ini silahkan. Nah, ini warna keberuntungan. Nah, menurut beberapa orang ya. Innova Barong diesel ini ya. Barong ini Matic manual ada semua, Innova Barong harga dari 200-an ya. 210, 220, 230 itu Innova Barong ya. 230 itulah naik turun itu. Pring harganya itu ya, tinggal pilih. Ini Spender Mobilio lagi 2019-an harganya 154 juta. Yang minat silakan monggo. Yaris tipe S, platnya di Bandung, ini 100 berapa, Mas? 20-an ya. Kurang lebih itu 13-an soalnya. Tahunnya minat monggo, yang harga 110-an pun juga ada, harganya beda-beda soalnya. Sirion 60-70-an naik turun, Mazda 2 juga banyak, Matic manual ada semua tinggal pilih. Ada Terios TX, ada Terios TX 100-an, Mazda 2 80-90-an ya, Mazda 2 naik turun itu. Nah, ini ada Grand Max ACPS ini tuh cuma 70-an juga, 78 juta ya tepatnya. Grand Max yang ACPS ini yang Tesson. Nah, ada ini ada apa namanya, Swift yang new 120-an, plat N, Karimun GS. Kalau GS berapa? 70-80-an ya, naik turun ya.
Nah itu Jazz RS, ada Ayla lagi, dan masih banyak lagi. Wuling-wuling banyak di tempat kita, harga dari 80-an ya, jenis wuling ya. Tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Avanza Lama, ras ini 100 berapa mas? 30-an. 130-an, ras new, ada APV, dan masih banyak lagi lain. Ada Vega itu harga 90-an ya, yang rame itu harga 90-an. Yang paling banyak, Mirek itu 70-80-an itu yang paling banyak. Ada R3 GX yang renteng, ada Agya yang Matic ini ya, Matic masih agak tinggi 90-an, kalau manual itu biasanya 80-an yang paling banyak ya. Yaris lagi hitam, dan masih banyak lagi yang lain tuh. Ini ada Xenia ya, lagi-lagi kita kedatangan mobil murah atau obral, tapi tidak bisa untuk jenengan jadikan patokan ya, jangan jadikan acuan, tidak bisa. Karena kalau harga obral kita harganya jualnya gila-gilaan, atau kita jual di bawah harga kita kulak, itu biasanya seperti itu. Ini 2013 Xenia. Nah ini harganya kita jual 70 berapa mas? 78 juta, ditulisi tolong harganya. 78 juta Mobilio 2000-nya 16 pemakaian, ini murah cuma 139 juta RS ya. RS pajaknya juga hidup ya. Hidup mas ya. Matic manual. Matic. Ini Matic harganya cuma 139 juta 2016 RS ya, pajak hidup Matic. Tapi nanti jenengan enggak bisa untuk dijadikan patokan ya. Nanti ada lagi Mobilio. Tahunnya sama 2016 pemakaian, tapi harganya kok lebih mahal, kok 50 koma. Ya, memang kita dapatnya beda-beda, enggak mesti ya. Dan enggak semua mobil kita obralkan. Kalau semua kita obralkan berarti kita enggak bisa untuk membayari kru kita ya, yang jelas ya. Karena kalau yang harga obral seperti ini, harga obral itu banyak yang kita jual di bawah dari harga kita belinya.